Kita lanjut ke B29. Kita tadi habis istirahat, makan. Jadi tadi bikin makan sendiri. Yap. Jadi ini kita tidak membuat jalur baru ya. Ini jalur ini memang sudah ada. Kita tidak bikin jalur baru karena di Bromo sangat tidak boleh menginjak savana. Menginjak rumput ini enggak boleh. Ya, dilarang. Forbidden. Enggak boleh. Oke, kita tin jalurnya. Oke, sampai ketemu di... Woi, teman kita jatuh. Sebentar, ada yang jatuh. Nih, teman dari Bandung. Jatuh. Sebentar. Langsung step gitu lah ya. Bentar. Andri, berhenti dulu. Mas Andri, berhenti dulu. Gak sampai berhenti. Kan biasanya nunggu kan ketinggian akhirnya jatuh ah. Mas Andri, berhenti dulu. Mas Andri, telurnya jatuh. Telur jatuh. Wong FH memanggil Wong Edan. Telurnya jatuh, tunggu dulu. Siap. Iki ndek bawah iki wis mandek. Wong FH memanggil Wong Edan. Oh. Oke, kita lanjut sampai ketemu di B29. Itu Bromo. Ya, Bromo John. Nah, wow, kalau pengen tahu lautan awan. Ya, itu adalah lautan awan. Keren banget. Sip. Ya, ini hanya bisa kita temui di B29. Yaitu teman-teman. Ya, walaupun udah beberapa kali kesini, cuman lama banget gak kesini. Long time. Bromo sepi. Biasanya rame tuh, karena ditutup jadinya sepi. Keren banget tuh awannya tuh. Oke, kita lanjut lagi jalan. Jadi ini fungsinya handguard. Ya, fungsinya seperti ini. Fungsi handguard. Coba lewat gitu enak, lewat pakai handguard. Ya, kita santuy ya. Kenapa ini? Awannya keren banget. Yup. Rumputnya tinggi. Wah, Edelweiss. Kalau ada suara dari HT masuk. Don. Arifono Don. Don. Arifono. Ngepul ya. Itu Edelweiss. Banyak banget sini Edelweiss.
sampai di B29. Ya. Ini adalah puncak tertinggi. Sebenarnya puncak tertingginya di sana tuh. Cuman kita mau cari spot foto dulu ya. Woi.